Morning guys. Kali ini kita akan review uh, datang barang ya. Dia Komatsu Komatsu bx 22 h Hybrid Loader. Ya. Jadi kita mau sedikit review ya tapi tidak secara detail banget karena kita bukan vaksinnya di sini ya jadi ini kita beli untuk apa ya diorama diorama yaitu untuk muatan di trailer kita jadi kita punya beberapa scale model ya trailer dan truknya itu untuk muatannya ini jadi kita nggak ngebahas secara detail dia kegunaannya apa apa-apa cuman kita akan uh, hanya sebatas review untuk uh, barang ini bentuknya kayak gimana dan sampai di mana metalnya dan ini boleh dikatakan ya 98 97% ini adalah metal. Sisanya plastik. Plastiknya cuman paling beberapa item ya, sedikit doang ya. Itu sama karet gitu plastik karet gitu karetnya dia karet hmm, halus ya gitu dan emang buatannya emang bagus punya ya jadi enggak sembarangan dia scale modelnya itu enggak sembarangan yang abal-abal uh, atau bagaimana gitu ya <tuh> dan ini lumayan besar dia skalanya satu banding 50 kalau dilihat dari bentuknya benar-benar keren sih gede juga kalau di muatan trailer ya sesuai dan kita akan sedikit ngebahas bahan-bahannya ini metal semua ini bisa dibelokin ya gitu bisa kanan kiri ya dan lumayan elastis ya gitu. dan ini kita lihat ini dia metal dan di sini dia lumayan detail ya jadi ini ceritanya apa bentukan dari ini ya mesinnya ya depannya ya tombol-tombolnya apanya gitu dia biasanya ada kan di sini dan ini dia ada bentuk kayak kabel dan ini detailnya satu banding satu ya sesuai dengan yang aslinya gitu tidak berkurang dan tidak lebih gitu dan ini juga sama dia detail dan ini metal ini metal metal ini plastik ya soft plastik ya gitu ini juga plastik ini plast ini metal sorry ini ya apa namanya karet ya kayak karet sintetis tapi dia campur plastik ya dan soft banget dan hati-hati banget ya gitu. dan ini metal di sini juga ada detail tampak ini ya mesin-mesinnya itu dan ini juga bisa dibuka ya, ya. kita lihat di sini ya itu dan ini ini bahan plastik ya ini masih metal dan ini plastik ya, ini bentukan mesinnya, Jadi tembus ke sini dia ada bentukan kayak kompresornya ya, pipa-pipanya dan ini ini yang keren, ini besi ya, metal ya, biasanya plastik tapi ini metal, keren sih ini, dan ini ini metal, ini plastik ya. Jadi body full metal, ini metal, ini aja plastik ya, ini metal. Ya untuk bannya dia karet. Ya. Secara fitur sih ya dia berjalan ya, Saya bisa belok kiri dan belok kanan. Kita lihat kabinnya ini 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 metal ya sorry ini ya ini plastik ini plastik dan ini dia metal apa ya hmm, pipa handrail ya misalnya buat pegangan kalau naik dari sini ke atas gitu cuma dia nggak open net ya untuk doornya dia nggak bisa dibuka cuman kalau detailnya kelihatan semua nggak tahu ya, pintunya bisa dibuka nggak Oh sorry, oh bisa. Sorry, ternyata bisa dibuka. Ya, keren sih. Ini ada tempat duduknya, dalamnya juga detail banget, seolah-olah ya, seperti yang aslinya. Jadi satu banding satu ya. Gitu, keren banget. Ini pintunya metal ya, jadi yang plastik kacanya ya, itu dalamannya ini plastik ya, semuanya sih secara fitur oke, gitu dia bisa jalan roda nggak ada masalah dia maju mundur oke okay. dan ini bucketnya. cuma dia nggak bisa naik ya nggak tahu ya soalnya barang-barang rentan aku oh, bisa cuma agak harus keras dikit ya karena ini emang barang baru dan agak hidroliknya mungkin agak keras ya bisa dia naik tapi mungkin nggak full ya Kita harus hati-hati barang-barang gini ringki ya walaupun kelihatan metal tapi ringki kita harus hati-hati karena takut ada yang patah ah. ya secara fitur semuanya berjalan jadi tidak ada hanya cuman pajangan atau bagaimana semuanya berfungsi ya dan ini keren. Ya. Ini biasanya untuk di kayak di pertambangan ya pertambangan batu bara kita selalu jumpa yang, yang kayak gini soalnya dia gede. Dan kalau kita turun mungkin ini masih baru jadi masih seret ya kita harus hati-hati nuruninnya oke okay. nah. untuk loading di trailernya nanti begini di truknya kita lihat bawahnya juga sama dia ada sistem di sini untuk kanan kirinya untuk beloknya ya turn right sama turn left dia ada hidroliknya ya, semuanya berputar dan berfungsi dengan baik dan tidak ada yang patah Overall, is very nice, I think, jadi ini barang bagus ya, dan saya suka banget sama bentuknya, Dia otak, besar, jadi untuk barang muatan kelihatan wah banget gitu, walaupun kecil gitu, dan harganya juga tidak mahal-mahal banget, gitu. untuk koleksi oke okay lah, gitu. Oke okay guys, mungkin sekian review kita. Kita ketemu lagi di next video. Don't go anywhere, stay tune, follow me, see you.